العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأسدد لساني وأهدي قلبي بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله شكر كبير الله سبحانه وتعالى kita dapat sambung lagi malam ini daripada kitab Iqtinamul Fawaidi fi Syarhi Qawaidil Aqaidi, kerana Syekh Ahmad Zarruq mensyarahkan kepada Qawaidul Aqaid bagi Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala. Sebelum kita mulakan, kita undur ambil sikit lah mu'alal akhir, buat catatan sikit lah. Sebaik Aizat maklum betulah. Jadi ada tempat yang perlu kita ambil perhatian pada marja' dhamir dan murad kalam musannif rahimahullah. Jadi kalau ada apa-apa tu maklum lah. Masa baca tu faham dah, tapi bila sebelum-belum ni nampak dari mana tempat rujuknya, tapi masa baca ni jadi tak mari. Izzat, mesej tu baru kata, waktu yang kita masukkan. Jadi di sini kita sambung balik, kita ambil mu'alal akhir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bidarani amin ya rabbal alamin. Jadi pada kalam Ibnu Furaq mengatakan, al-wahidu fi sifatihi ta'ala lahu thalathu ma'ani. Esa, tunggal pada sifat Tuhan itu mempunyai tiga makna, iaitu annahu la qisma li dhatihi, tidak ada berbahagi pada zat, wala syabih lahu, tidak ada yang serupa dengannya, la wala syari wa annahu la syarika lahu fi af'alihi, pada zat, pada sifat. Yang kedua tu merujuk pada sifat dan juga pada af'al. Maka kata Imam Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin, wa 'alal akhir, atas yang akhir. Mana ni? Akhir ni kena kepada makna yang ketiga, al-thalithi, daripada kalam Ibn Furaq. 'Alal akhir ay 'alal ma'na al-thalith, makna yang ketiga, iaitu perbahasan tentang wahdaniyah fi sifil af'al. Mahattu kalam syekh, di situlah diletakkan kalam syekh. Yang jadi ni macam mana? Kerana matan Imam Ghazali tu tidak terdekat, dia awal lagi. Kita naik atas pada muka surat perbincangan wujud. Al-mu'arrifi iyyahum fi dhatihi annahu wahidun la syarika lahu. Situ dia. Bahawa Tuhan itu satu, tiada sekutu baginya. Bila dalam dibuat tajuk mabhathu sifat al-wahdaniyah, jadi la syarika lahu, tiada sekutu bagi Tuhan, mahattu kalami syaikh, tepat perbincangan kalam syaikh, ataupun apa yang Syekh Imam Ghazali maksudkan yang tidak ada sekutu di sini pada tajuk mabhath wahdaniyah itu, sifat wahdaniyah itu. Yang dimaksudkan ialah ini yang terakhir, iaitu perbincangan tentang wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al, iaitu pada makna yang ketiga. Kenapa kita tanggungkan la syarika lahu dengan makna wahdaniyah fil af'an, dengan makna yang ketiga, makna akhir? Id ata ba'du, kerana selepas daripada itu Imam Ghazali mendatangkan bima yadullu ala ghairihi, dengan makna yang menunjukkan selain daripada wahdaniyah fil af'an.
Ayat itu mana? Fardun la mathila lahu. Ha, itu semua rujuk kepada wahdaniyah, pada zat samadun la biddalahu. Munfaridun la biddalahu itu merujukkan pada wahdaniyah zat wa sifat. Jadi wahdaniyah fil afal itu terkandung pada kalam wahidun la syarika lahu. Itu dia kata wa alal akhiri mahabbu kalam syaikh id ata ba'du ay ba'da hadha kalam bima yadullu ala ghairihi, yang menunjukkan pada makna selain daripada makna ketiga. Wa in kana yasduku ala ma huwa a'am, walaupun kalam syekh wahidun la syarika lahu itu umum merujuk kepada segala jenis penyetujuan dan segala jenis berbilang pada zat, pada af'al atau pada sifat. Tapi apabila kita syarahkan ataupun kita nak pasangkan, nak padukan, kata Imam Zarud, boleh jadi itulah kita letakkan kalam syekh dengan makna ini, walaupun kalam syekh itu memahami dengan makna yang lebih umum. Okey. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa dalilul wahdaniyati. Masuk kepada perbincangan dalil. Dan bermula dalil esa, annahu law kana ilahani, kalau ada di sana dua Tuhan, fa imma an yaqdir kullu wahidin minhuma an yamna al-akhara mimma yurid, sama ada mampu setiap satu daripada keduanya itu untuk menghalang yang satu lagi daripada apa yang dikehendakinya. Aw yaqdiru ahaduhuma dunal akhar, ataupun mampu salah seorang tidak yang satu lagi. Ini masuk dalam perbincangan dipanggil dalil tawarud wat tamanu'. Tawarud dan juga tamanu'. Dalil wahdaniyah biasa ulama kalam kita datangkan sama ada bersepakat atau berkhilaf. Kalau bersepakat, apa andaian yang akan berlaku? Kalau khilaf, apa andaian yang akan berlaku? Maka setiap daripada tawarud wa tamanu' semuanya membawa kepada mustahil. Maka andaian ada Tuhan selain Tuhan yang satu itu mustahil. Jadi andaian pertama, ambil dua lah. Kerana kalau dua ni sekurang-kurang berbilang dua. Lebih pada dua, tiga. Nak jadi tiga kena lalu dua dulu. Nak jadi tiga kena lalu dua dulu. Ke boleh lompat lima tanpa ada dua? Ke tak? Dalam lima ada tak dua? Dalam lima ada dua. Jadi sekurang-kurang berbilang dua. Maka ada yang paling sikit kita buat dua tuang lah. Yang lebih pada itu lebih lagi lah mustahilnya. Okey, andaian yang pertama, sama ada setiap satu tu mampu untuk kita kata A dan B. Setiap seorang daripada dua Tuhan itu mampu menghalang apa yang dikehendaki oleh Tuhan satu lagi. A dia berkuasa nak halang B, B berkuasa menghalang A. Aw yaqdiru ahaduhuma dunal akhar, ataupun salah seorang saja mampu tidak yang satu lagi. Itu dalam isu jika berlaku tamanu', berlawan-lawanan. Mana A nak buat, B tak mau buat, contohlah. A nak begini, B nak lain. Berlaku pertentangan tamanu'. Aw yattafiqa, ada yang kedua, ataupun mereka berdua bersepakat. Ni dah jawab gini, ni baru menyusun andaian-andaian. Wal kullu batilun, setiap daripada andaian itu batil. Liluzumi jawazil ajzi minhuma, kerana lazim oleh harus lemah daripada kedua-duanya. Aw min ahadihima, ataupun lemah daripada salah satu daripada kedua. Asyahidi biwujudin tifaihima, yang disaksikan, yang dibuktikan dengan adanya ternafi kedua-duanya. Kul wal kullu batilun, setiap setiap itu ada yang mana? Ada yang sama ada dia tamanu ataupun ayat tafiqah,
ataupun ayakhtalifa tadi batil kerana lazim lemah daripada mereka berdua ataupun daripada salah satu yang menyaksikan dengan adanya ternafi kedua-duanya. Idil ajizu kerana yang lemah la yakunu ilahan kerana yang bersifat dengan lemah itu bukanlah Tuhan. Jadi sini musannif dia panggil tawa al-istidlal wa dalil. Tawa al-adillah. Dia ringkaskan, dia lipat dalil. Ini tak sebut panjanglah. Jadi ulang kaji je ni kalau nak tengok balik rakaman Syarqawi. Rakaman online tu mudah. Ulang balik. Kalau ikhtilaf macam mana? Kalau mereka berlaku ayakhtalifa A dengan B kan? A dengan B. Anda yang pertama berlaku kehendak kedua-duanya. A nak buat bumi, B tak mau buat bumi. Anda yang pertama kedua-dua kehendak berlaku. Jawapannya mustahil. Macam mana boleh ada dan tak ada? Membawa kepada ijtimak dindain. Mustahil. Yang kedua ialah tidak berlaku kedua-duanya. Mustahil juga. Kerana berlaku dan tak berlaku itu tidak kedua-duanya mustahil. Mesti salah satu. Yang ketiga tinggal lagi berlaku salah satu. Berlaku kehendak salah seorang. Yang contohnya nak buat bumi berjaya kehendak. B tak buat bumi tak berjaya. Jadi makna lazim apa? Lazim daripada lemah yang tidak kehendaknya tidak berlaku itu lemah. Itu secara zahir memang dia lemah sebab kehendaknya tidak tercapai. Tapi lazim daripada itu A pun lemah. Kok mana lazim lemah? Kerana kita kata kedua-duanya Tuhan yang sama pada sifat ketuhanan. Maka bila salah satu, dua yang sama bersifat lemah, maka satu lagi pun harus bersifat lemah. Harus bersifat lemah. Dah mana lemah guna dia berjaya? Boleh jadi salah-salah nisih menang dia. Boleh jadi. Dah kata dua-dua Tuhan yang mempunyai ketuhanan, sifat ketuhanan yang sama. Bila salah seorang lemah, seorang lagi lemah tak? Lemah juga lah. Dah tu kehendak dia tercapai. Kehendak tercapai boleh jadi sebab. Sebab apa? Tersalah ataupun jadi keliru. Apa ni? Salah kira dua ni kot lah. Jadi bila kata dia ni sama-sama Tuhan, maka bila satu Tuhan sifat lemah, hak ni pun tak mustahil dia bersifat lemah juga. Makna harus lemah tu. Bukan Tuhan tu. Harus lemah itu bukan sifat ketuhanan. Kerana Tuhan ni mustahil lemah. Itu kalau taman berlaku ikhtilaf antara kedua-dua Tuhan tadi. Yang seterusnya kalau ayat tafiqa. Bersepakat pula. Jadi waktu tadi ikhtilaf tu boleh kita pecahkan tiga surah lah. Ayat tafiqa. Bersepakat. Kita boleh buat andaian sama ada bersepakat pada benda yang berbeza. Maknanya benda yang yaqbalul qismah. Sesuatu yang menerima bahagi. Contoh kata, buat langit, buat bumi. Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Mereka boleh berdamai. Bertoleransi agama. Boleh berdamai. Seorang buat langit, seorang buat bumi. Boleh berdamai. Lemah tak? Lemah. Kok mana lemah? Kok mana lemah? Lemah kerana Tuhan yang buat langit terhalang kudratnya untuk buat bumi. Dia hanya boleh buat langit je. Tuhan yang buat bumi terhalang kemampuan dan kudratnya untuk buat langit. Lemahlah tu. Kerana kudrat tu tidak mutlak. Nampak macam ada lemah. Lebih lemah juga. Yang kedua, andaian pada berlaku pada benda la yaqbalul qismah. Ulama buat contoh jauhal fard. Kalau berlaku kedua-dua sepakat untuk membuat jauhal fard yang tidak boleh berbelah bagi, maka akan membawa kepada apa? Istihalah. Kerana apa? Istihalah atau apa ni? Ayakuna atharan wah ayakuna athar wahid min muathirain. Satu kesan hasil daripada dua yang memberi kesan.
Ia akan membawa kepada tahsilul hasil. Membawa kepada tahsilul hasil. Apa ni? Benda yang paling kecil. Jadi ada dua punca. Paling kecil. Yang paling kecil dibuat oleh dua. Tiba-tiba wujud benda itu. Jauhar fara' itu wujud ada. Siapa yang buat? Kalau nak bagi, dah dibagi sebab benda itu nak bagi. Sama ada dua-dua buat. Dua-dua buat mana? Istihalatu ijtima' mu'athiraini fi atharin wahid. Ha. Berhimpun dua memberi kesan pada satu kesan yang tak boleh bagi. Mana boleh? Kalau buat secara berturut-turut. A buat dulu jauhar fard itu. B pula buat jauhar fard yang sama. Dia terima dah. Orang ni tahsil hasil buat tu. Dah ada dah. Ini kena khayal dan kena bayangkan sikit. Kalau untuk orang awam kan begini. Ni. Kita masuk rumah. Tiba-tiba ada orang main kopi. Ha. Main kopi. Apa ni? Boleh tak nak suruh orang lain buat kopi hok sama? Hok ni tak? Boleh tak? Boleh tak? Cuba buat kopi ini juga. Bukan kopi lain yang sama rasa. Kopi ini juga boleh tak? Ha? Tak boleh terima. Buat sama dah ada tak? Hok ni kopi hok boleh bagi. Seorang buat ketak boleh. Seorang buat tu boleh. Jadi gitulah kalau benda yang paling kecil. Mustahil. Dua yang memberi kesan. Buat pada satu benda. Sama ada secara sekaligus ataupun secara berturut-turut akan membawa kepada mustahil. Jadi, apa-apa andaian sama ada ikhtalafa atau ittafaqa dipanggil sebagai dalil tamanu' ataupun tawarud, kedua-duanya mustahil. Nampak? Ha, jadi, itu yang tidak disebut secara soreh di sinilah. Okey. Ha, bila begitu, kerana apa? Kerana melazimkan lemah. Izil ajizu la yakunu ilahan. Kerana yang lemah takkan jadi Tuhan. Famata jazal ajizu. Bila mana harus sifat lemah. Intafatil ilahiyyatu, maka ternafinya sifat ketuhanan. Lidzalika qala Allah Ta'ala, dari kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lah. Barang siapa yang menyeru selain pada Allah sebagai Tuhan, Tuhan lain, la burhana lah, tidak ada dalil sebenarnya bagi dia. Faham, maka hendaklah kamu faham. Okey. Kemudian fardun la mithlalahu, yang tunggal, yang esa, yang tiada serupa bagi dia. Fi dhatin wala sifatin wala ismin. Tidak pada zat, tidak pada sifat dan tidak pada isim. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata Muhammad bin Musa al-Wasiti rahimahullah ta'ala fi qawli ta'ala, laisa kamithlihi syai', tiada yang sama, yang sepertinya sesuatu. Yakni, apa maksud tu? Ditafsirkan al-Wasiti maksudkan, laisa kadhatihi dhatun, tidak ada yang serupa dengan zat Tuhan itu oleh sesuatu zat lain. Wala ka sifatihi sifatun, tidak yang menyerupai sifat Tuhan oleh sifat lain daripadanya. Wala kasfihi ismun, dan tidak menyamai namanya oleh satu nama. Nama ni kena fahami. La yushbihu madlulan ismihi. Madlul isim ni bukan dari segi nama, bukan nama dari segi lafaz. Itu boleh berlaku. Nama dari segi lafaz. Tapi madlul isim itu, apa yang terkandung pada makna nama itu tak ada yang sama. Wala ka fi'lihi fi'lun, dan tidak menyamai perbuatan Tuhan oleh perbuatan-perbuatan lain selain dia. Illa kecuali min haythu muwafaqatul ismi al-isma, kecuali dari aspek menepati nama dengan nama.
sama pada nama sajalah. Tuhan ada kudrat, kita ada kudrat. Tuhan wujud, kita wujud. Sama nama saja. Wa jallati dzatul qadimatu an yakuna laha sifatun hadithatun. Maha tinggi zat yang qadim, bahawa ada baginya sifat baharu. Kama istahala an yakuna lidzatil hadithati sifatun qadimatun. Sebagaimana mustahil bagi zat yang baharu itu ada baginya sifat qadim, sifat yang yang kidam, tak ada. Tak ada sifat-sifat yang qadim pada makhluk ini. Semua diri makhluk ini menunjukkan kepada baharu. Qala al-ustadz Abu Qasim al-Qushairi, berkata Imam Qushairi, jama'a fi hadhihi al-hikayati jami'a masail at-tauhid. Al-Wasiti menghimpunkan pada tafsiran ini, hikayat ini. Mana tadi? Ini tafsirkan. Laisa kadzati dzatu tu. Tafsiran itu menghimpunkan segala masalah tauhid. Tauhid pada zat, pada sifat dan pada af'al, pada asma. Au kama qala, atau seumpama itu berkata. Wa naqala dzalika qadhi Iyad wa athna 'alaihi, dan itu dinukilkan oleh Qadhi Iyad dan dia memuji atas kalam itu. Wa qad warada fi hadithi ismuhu ta'ala, dan sungguhnya datang dalam hadis nama Allah Ta'ala al-Fardul Watr. Dalam hadis ada nama al-Fardu. Jadi nama Tuhan ni di sisi qaul mu'tamad ahli sunnah dia, dia tauqifiyah lah. Wa indana an-nasmahu tauq, wa indana an-nasmahu tauqifiyah kadza sifatu fahfadhis sam'iyyah. Jadi nama Tuhan ini nama dia tauqifiyah, bukan benda yang boleh kita kias-kiaskan, kita fikirkan. Tapi benda itu Allah yang menamakan diri. Tak boleh. Bukan dengan cara kita mengisbatkan dengan hukum akal, tapi dengan cara penamaan dan datang daripada nas. Al-Fardu ada, Al-Watru ada. Wa inkana da'if, walaupun da'if. Jadi sabit, sabit dengan hadis da'if. Bolehlah, tak bolehlah kata bid'ah. Apa tak? Fa maqsuduhu, maka maksudnya, apa maksud fardul watru itu? Infiraduhu ta'ala. Sebab apa isu ni berlaku? Kerana fardun lawannya apa ni? Al-watru lawannya syafa'. Wa syafi'i wal watru. Jadi adakah Tuhan tu ada ada banding ni? Ada banding tak? Tak ada. Cuma lafaz tersebut boleh itlak apabila datang dalam nas. Okay. Wa maqsudu, maksud daripada kalam itu bila kata Tuhan al-fardu al-watru, infiraduhu ta'ala biwasfihi bima yaliku bihi. Allah, esa Allah itu dengan sifatnya, keesaan Allah dengan sifatnya, dengan yang layak dengan Allah esa dan tunggal dengan sifatnya yang layak. Samadun la diddalahu, yang tempat pergantungan. La diddalahu, yang tidak ada lawan baginya. Qila dikatakan as-samadu alladhi yusmadu ilayhi fil hawaish, yang ditumpukan kepadanya pada hajat. Orang tumpu hajat ni ke Tuhan, orang minta hajat kepada Tuhan. Tempat penumpuan hajat. Ay yutawajjahu lahu, ditawajuhkan, dihadapkan segala hajat, keperluan manusia kepada Tuhan. Bidhillatin wa khudu', dengan kehinaan dan rendah diri. Wa innama yatahaqqaqu dhalika biqawnihi la diddalahu, dan itu hanya terhasil, tertahakkuk. Itu hanya berlaku dengan keadaan Tuhan itu tidak ada sekutu, tak ada lawan. Barulah segala makhluk hanya bertumpu kepadanya. Nak bertumpu kepada Tuhan semata-mata, lazimnya tak ada lawan. Kalau ada lawan, maknanya nak tumpu Tuhan, orang boleh tumpu pada lain. Nak minta Tuhan mana? Orang lain ada lagi boleh minta. Jadi, as-samad itu lazim daripada, maknanya yang dijadikan tumpuan pada menunaikan segala hajat. Maka hanya akan tahakkuk makna tersebut
apabila tidak ada sekutu baginya. Li'annahu law kana lahu diddun, jika ada bagi Tuhan itu sekutu, ada lawan, turika, akan ditinggal, waruji'a ilaihi, dan dikembalikan kepada lain. Awak nak pergi ke Tuhan boleh minta orang lain? Ta'ala Rabbuna wa Jalla, maha tinggi Tuhan kita, maha agung. Wa qila, ada pendapat yang mengatakan as-samadu allazi la yata'am, as-samad dengan maksud yang tidak makan, bi fathil ya yata'am, yata'am, kalau yata'im maknanya memberi makan, yang tidak makan, ai al-ghaniyyu 'anil akli wash-shurbi mutlaqan, yang maha kaya daripada makan dan minum secara mutlak. Fala diddalahu yuhwijuhu ila dhalik, tidak ada lawan baginya yang dapat menghajatkan atau memaksanya kepada itu. Tak ada sesuatu perkara yang menggesa, mendesaknya untuk makan itu, tak ada. Au yakunu fil wasfi mithlah, ataupun yang ada pada sifat seumpama Tuhan. Tidak ada. Munfaridun la niddalahu, yang esa yang tiada sekutu baginya. Ini semua lafaz-lafaz yang kita kata maknanya lebih kuranglah. Fardun la diddalahu, samadun la diddalahu, munfaridun la diddalahu, ay la mu'adilalahu, yang tidak ada regu. Mu'adil ni makna tak ada regu, tak ada saingan bagi. Fayakunu fil wasfi wal hukmi mithlahu, maka jadilah lawannya itu pada sifat dan hukum seumpama Tuhan. Tak ada lawan lagi, tak ada regu. Kalau kita regu dengan kawan kita, kita boleh buat, kawan kita boleh buat kok. Ada mu'angin, ada pesaing, persaingan. Ini tak ada. Tidak ada saingan pada sifat atau pada hukum seumpamanya. Laukana lahu nidun laqabalahu, kalau ada baginya sekutu, nescaya dia akan lawan Tuhan. Nampak? Akan lawan, dia akan bersaing. Walaukana lahu didun, kalau ada baginya lawan, laghalabahu, dia akan kalahkan. Kalau ada lawan selain Tuhan, tentu akan dia berpadak, akan boleh kalahkan. Walau kana lahu mithlun nasyabahu, kalau ada yang serupa, nescaya dia akan menyamainya. Walau kana lahu syarikun lanaza'ahu, kalaulah ada bagi Tuhan itu syarik, sekutu, lanaza'ahu, akan berebut, akan berbaloi. Warabbu munazzahun an dhalika kullihi, dan Tuhan itu maha suci dia daripada itu kesemuanya. Lima thabata min kamali wasfihi, kerana apa yang telah sabit daripada sempurnanya sifat. Wan firadihi fil ilahiyati, dan ketunggalan Allah pada ketuhanan. Bal huwal ahadus samad, bahkan dialah yang esa yang menjadi tempat pergantungan. Alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak menyamai akan Tuhan itu sesuatu. Wa ala hadhihi jumlati, dan di atas himpunan jumlah inilah madar kalam syaikh, fokus ataupun tumpuan kalam perbincangan syaikh Imam Al-Ghazali. Wallahu ala, Allah lah yang maha tahu. Sa masalah wahdaniyah, nampak susunan dia wujud, lepas tu wahdaniyah dulu. Dia bincang madaniyah tu. Sebab itu, dari segi susunan itu, terutamanya mutaqaddimin, sebelum daripada Imam Sanusi, susun tu kadang berbeza dengan susunan sifat 20 kita. Tapi, poin-poin dan juga asas sifat tu lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Terutamanya sifat ma'ani, sifat dia panggil sifat tanzih lagi. Sifat ni macam salbiah ni, sifat tanzih. Ni bincang wahdaniyah dulu. Baru masuk qidam. Mabhathu sifatil qidam, perbincangan sifat qidam. Ikah je kan? Ikah. Tidaklah makna berbelit-belit payuh ataupun perbincangan kalang yang banyak. Sebab fokusnya untuk faham isu makna akidah, apa makna wahdaniyah, aspek mana wahdaniyah. Apabila dah boleh dengan dalil itu, cukup. Thumma qala radiyallahu ta'ala anhu, kemudian kata Imam Ghazali, wahidun
Qadimun la awwala lahu, Tuhan yang esa, yang qadim, yang tiada awal baginya. Ya'ni menghendaki oleh Syekh Imam Ghazali, annahu wahidun fi zatihi, Allah itu esa pada zatnya. La yanqasimu wa la yatajazza, tidak terbahagi dan tidak berjuzuk-juzuk. Fa kalamuhu huna ala wahdaniyyatid dzat. Maka perbincangan kalam musannif di sini ialah tentang wahdaniyyatid dzat, esa pada zat. Ha, nampak? Jadi kadang-kadang kalam itu bermasuk-masukkan. Kalau ikut bincang, dia tak ada wahdaniyah. Tak? Ha, kata, wahidun la syarikalahu, si bicara, tapi dia ulang. Ha, itu bentuk susunan ataupun perbahasan kitab-kitab dahulu itu kadang-kadang begitulah, kerana musannif dia ada matlamat pada pada penulisan itu sendiri. Ha, jadi penyusunan dan juga perkategorian itu mari kena. Eh? Tapi dari segi matan itu ataupun solid ataupun indahnya susunan itu kadang-kadang kok lama tu lagi. Lagi tu. Lagi dia mempunyai balaghah dan kesan, kesan bahasa yang tinggi. Eh? Wahidun qadimun la awwala lahu. Dia tak guna, tak sebut sifat kidam. Dia sebut zat yang qadim. Dia guna atas nama nama zat yang bersifat dengan kidam. Zat yang bersifat dengan kidam. Fakalamuhu huna ala wahdaniyati dzat bidalili qiraniha bil qadim, dengan dalil dikiraniha, disertakan, dirangkaikan, diiringkan dengan perbahasan qadim. Itu kata wahidun qadimun. Ha, jadi wahdat wahid itu perbincangan tentang wahdaniyah zat. Fahuwa ta'ala wahidun la min wahidin, maka Tuhan itu satu bukan daripada satu yang lain. Bermaksud ada dia bukan dari yang lain. Dia itu ada, tak adanya satu. Dan dia itu satu bukan daripada satu yang lain. Tidak ada di sana yang mengadakan dia. Illah atau tabi'ah ataupun sebab ataupun Tuhan lain. Wala ila wahidin. Wala ma'a wahidin. Ha. Tidak kepada yang satu. Tidak berhajat kepada yang satu. Dan tidak bersamanya satu yang lain. Dia satu yang bertunggalan, yang mutlak. Tidak ada sebelumnya satu, selepasnya satu, atau bersamanya satu. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Adalah Allah itu tunggal lagi esa, tiada bersamanya sesuatu. Azalan. Sejak azali, wujud Tuhan bukan daripada sesuatu dan tidak boleh menyamai sesuatu atau bersamanya sesuatu. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada. Kana ni kana tam, bukan kana nakis. Dia tak ada khabar lah. Kana dengan maksud wujida. Ada Allah itu. Bukan maksud, tak payah cari khabar dia. Kana dengan maksud dia wujida. Wujida mana ada ya? Ada kot orang buat pening kata. Wujida kan si mahrum. Mana Pak eh? Menunjukkan ya. Maujud, maujud. Maujud ni si mahrum. Dah. Mana fa'il? Maujud ada. Mana yang ada? Ah, mana? Mana saya? Maujud si mahrum kan? Jadi kenapa kita kata maujud yang diadakan? Siapa yang mengadakan dia? Mengadakan diri sendiri. Dia buat diri dia sendiri. Mana? Ha? Tanya Imam Nawawi. Mana? Ada tu tak ayat lain tak muat pada diri maujud tu. Kita pula baru masuk fakulti bahasa. Ini Zah dah tanya. Ha. Mana? Mana jawab kan Umi? Ha? Umi? Ha? Eh, kan bodoh? Tak dengar? Ha.
Macam mana? Dia mawujud wujidan ni, dia fa'il tu memang asal mabni lil majud, mabni lima lam yusamma fa'ilu. Jadi mawujudkan, dia ada kan? Mawujud tu makna ada. Wujidan tu makna ada. Dah kalau awak kata mengadakan itu aujada, aujada yujidu, maka yang mengadakan mujidun. Yang yang mengadakan mujidun, yang diadakan mujad. Kalau wajada makna wajadtu syai'an, aku dapati, aku jumpa benda yang ada, orang panggil wujida. Dengan makna ada, maka benda yang ada panggil wujud. Contoh macam majnun. Majnun gila. Orang terjemah gila lah. Terjemah gila. Digilakan. Soh lah kalau ikutnya sebab kita lihat kepada Tuhan yang buat tu. Tapi dia pada makna tu majnun tu, memang dia binaan fi'il ataupun kalimah tu dengan dibina dengan mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Dengan binaan gitu. Fu'ila. Junna. Orang itu jadi gila, orang panggil junna, bukan jana. Junna. Sama buat pengsan. Mughma alaih. Ughmiya. Ughmiya tu dia pengsan. Dia pengsan. Soalan ni, ada orang tanya? Ada orang tanya. Nak tag kadang. Jadi makna mawujud itu sendiri dengan makna ada, bukan dia diadakan, bukan dia diadakan. Okey. Jadi Allah mawujud yang mana sebelum tu tidak ada sesuatu bersama. Hatta arash. Hatta makan. Makan ada tak? Adakah masa sebelum adanya alam makhluk ini Allah bermakan? Ha? Kita mah jawab doa. Kalau tanya Wahabi, jawab anda. Ya. Tak tahu anda doa ni kata, anda tanya. Adakah sebelum adanya arash, alam dan seumpamanya? Dalam hadis ni jelas. Hadis sahih ni. Hadis riwayat Bukhari. Kan Allah walam yakun syai'un ma'ah. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu bersamanya. Makan ada tak? Tanya dia. Berdasarkan hadis ni, ada makan tak bagi Tuhan? Kalau dia berani kata ada makan, tapi tak tahu rasa tak berani kot. Kalau orang faham tu lah. Kecuali orang Wahabi pun tak faham kot. Dia tak faham kidah dia sendiri. Kalau dia faham kidah dia, dia tak berani kata ada. Tak berani kata ada. Jadi, sehabis-habis dia kata sebelum ada makhluk, memang Tuhan tak ada makan. Selepas ada makhluk, baru Tuhan ada makan. Jawab gitu lah. Sebelum ada makhluk, Tuhan tak ada makan. Setelah ada makhluk, Tuhan bermakan. Tuhan ada makan. Di mana makannya? Alal arsh. Atas daripada arsh. Maka sebelum ada makhluk, tidak boleh nak kata di mana lagi lah. Jadi kita tak boleh terima sebab tu. Ahli sunnah kata, lam yataghayyar walam yaksib. Ba'da khalqihil khalqa sifatan awisman lam yakun qablu. Tuhan tidak berubah dan tidak mendapat Tuhan sifat setelah menciptakan makhluk yang mana sifat tu sebelum tu tak ada. Sifat Tuhan azali wa abadan lam yataghayyar, tidak berubah. Maknanya sebelum ada makhluk ni Tuhan bersifat dengan sifat tu, maka setelah ada makhluk sifat itu tidak berubah. Oh, itu sepakat ulama salah bahawa sifat Tuhan tidak berubah. Bila kita mengatakan bahawa sebelum ada makhluk tu Tuhan tidak ada makan, kemudian lepas ada makhluk Tuhan ada makan, itu membatalkan kaedah yang ulama salah tetapkan bahawa mustahil berubah pada diri sifat Tuhan. Itu silap situ. Dia nak tengok situ, dia tengok kata, ikut Tuhan lah. Tuhan nak bertempat, ikut dia. Itu keluar perkataan yang sesak lagi menyesatkan mengata, law aradallahu an yastawiya ala janahi ba'udatin lafa'al. Kalau Tuhan
nak istiwa atas sayap nyamuk, Tuhan boleh buat. Tengok. Gosoknya pemikiran, jahatnya cara mikir golongan ni. Orang buat andaian benda, andai sebab kaedah salah dah, sebab dia tak boleh terima wujud Tuhan yang tidak bertepat. Faham tak ni? Jelas tak ni? Ha? Jangan jelas sini, lepas tu boleh Madinah, jadi Wahabi. Madinah, ada orang gitu main ngaji yang kita. Faham, faham, faham. Lepas tu boleh pergi. Orang-orang berubah, ada dia dah berubah baik-baik. Tapi ada tak? Boleh pergi Madinah, boleh pergi ni, jadi Wahabi sekarang. Sebab apa? Sebab masa ni kita faham tu ni. Bukan sebab faham. Sebab anak kabur. Anak tunduk terang saja dalil-dalil. Faham tu kita sendiri. Yang faham dan kita rasa qanaah akliyah dengan dalil. Lepas tu kita pegang. Ha, ni berubah. Di negara ni berubah jadi gini. Di negara ni berubah jadi gini. Jadi maknanya akidah kita tak teguh dia. Ha, mana tadi? Wahuwa al-an ala ma alaihi kan, dan dia sekarang atas apa yang ada dia sejak azali. Sekarang ni macam mana sifat? Sebagaimana bersifatnya Tuhan sejak azali. Tuhan tak berubah kan sifat dia. Bima'na la syai'a ma'ahu fi ma la yazal, dengan makna tidak ada sesuatu bersama Tuhan fi ma la yazal, pada barang. Okay, istilah ma la yazal ini merujuk kepada zaman setelah ada makhluk. Fima la yazal. Dia ada istilah nama fil azal. Fil azal itu dipanggil tempoh masa az-zaman qabla an yakhluqa an yakhluqal khalqa. Masa sebelum Tuhan cipta makhluk ni dipanggil azal atau azali, kita sebutlah. Ada nama orang tu anak dia Siti ni, Siti Azali ke apa? Duduk di rumah siang dia. Dia anak dia duduk sekali. Siang juga. Tahu tak apa? Tahu. Tahu. Cari sendiri. Dia tak nama anak dia Azali. Dia Siti Azali. Dia. Ingat nama dia? Tak ingat? Anak dia. Moga dia dapat hidayah lah. Mana tadi? Jadi, tidak ada sesuatu. Fima la yazal. Pada barang. Jadi, al-azali itu merujuk kepada zaman sebelum adanya makhluk. Dia panggil azali. Sebenarnya, nama zaman tu ulama bagi atas tajawuzan. Mana kerana terpaksa lah. Sebenarnya, azali tak boleh nak kira zaman. Cuma kerana nak letak di mana pembahagi tu. Maka dinamakan azali. Kalau ikut azali, mana ada tempoh masa? Kemudiannya fima la yazal itu merujuk pada setelah adanya makhluk. Maka tidak ada sesuatu pun bersama Tuhan pada fima la yazal. Setelah ada makhluk ni, adakah pada Tuhan tu ada sesuatu sifat baru yang sebelum tu dia tak ada? Kama lam yakun ma'ahu syai'un fil azal, sebagaimana tidak ada sesuatu bersama Tuhan pada azali. Tidak ada sekutunya pada azali, maka sekarang pun dia tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai. Li'annahu alladhi la muftataha li wujudihi, kerana dia Tuhan tidak ada permulaan bagi wujudnya. Wujud Allah tak ada mula, maka tidak ada yang ada bersamanya pada azali. Begitulah juga tidak ada bersamanya pada fi ma la yazal. Dah eh? Ha, itu beza antara azali dengan fi ma la yazal. Ha, istilah tu kena ingat tu, kalau jumpa tu kena terjemuh makna tu lah. Kalau terjemuh sesa azali, kita tahu makna. Ni anak dengar malang kan? Ada orang tanya, tak payah sebut nama sebab nama tu sangat popular. Apa beza azali dengan qadim? Tapi dia kata dia dah ingat tu lah. Apa beza azali dengan qadim? Tapi patutnya orang yang nak maju, nak masuk dalam perbincangan kalam ni, perkara yang kita anggap kalau tulabul ilmi betul dia asah je. Taklah, bukan sirah, tapi orang yang nak masuk ke depan, tasaddar lil hujum alal khasmi.
patutnya kena tu tapi lah dia dia mengakulah dia kata dia tak ingat makna beza antara qadim dengan azali, qidam dengan azali. Hak muktamadnya kata sama je. Qadim dengan azali sama hak muktamad. Ada membezakan bahawa qadim itu ma maujudun al maujud alladhi la awwala li wujudi. Syai'un maujud alladhi la awwala li wujudi. Sesuatu yang ada yang tidak ada mula. Azali ni umum, sama ada yang tidak ada mula itu maujud ataupun tidak. Maka masuklah sifat-sifat i'tibari di situ. Yang wajib ada pada Allah tapi bukan daripada sesuatu yang maujud. Maka sifat ma'ani kita panggil sebagai qadim lagi azali. Qadim lagi azali. Sifat-sifat yang bukan jenis maujud, contohnya kita kata qidam, bakok, tapi jenis faham kita panggil azali. Atas yang membezakan antara qadim dengan azali. Okey. Habis. Tengok. Kata dia wal qadimu lughatan, dan qadim pada bahasa as-sabiqu wujuduhu mutlaqan. Yang terdahulu kewujudannya secara mutlak. Wujudnya mendahului secara mutlak. Tidak ada permulaan bagi wujud. Wa fi sifatihi ta'ala. Itu secara mutlak tu. Pada lughah makna yang wujudnya itu mendahului. Tak kira lah mendahuluinya ada ada baru, ada awal, tak ada awal. Pada bahasanya makna kita panggil hak lama. Qadim tu yang lama ataupun yang sedia ada. Sedia ada tu boleh makna apa? Adanya dah ada. Tapi boleh jadi adanya dah ada tu ada permulaan. Itu pada bahasa. Wa fi wasfihi ta'ala, tapi pada sifat mutlaqan ni wujud pada lughah merangkumi sesuatu. Kita kata hadha masjidun qadim, ini masjid lama. Apa panggil qadim juga? Sebab apa? Adanya itu dahulu dah, tapi ada awal. Okey. Wa fi wasfihi ta'ala, dan pada sifat Tuhan qadim, pada sifat Allah Ta'ala pula nisbah kepada Tuhan alladhi la awwala lahu wa la muftataha li wujudih, yang tiada permulaan baginya, yang tidak ada pembukaan bagi kewujudannya. Wujud dia tak ada mula, wujud dia tak ada start, tak ada pembukaan. Adanya tu sentiasa ada daripada dulu. Wa yu'abbaru anhu bil azali, dan ditakbirkan dengan nama azali. Dia kata al-qadim wal azali mutaradifan. Wa qad dzakarahu asy-syekh biqaulihi, dan sungguhnya menyebutkannya oleh Syekh Imam Ghazali dengan katanya awwalun la bidayata lahu, yang awal tiada permulaan baginya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali bi annahu law kanat lahu bidayatun, kalau ada bagi Tuhan itu permulaan, kana jaizan, maka adalah dia harus ada. Kalau wujud Tuhan tu ada permulaan, wujud Tuhan tu ada mula, maka kewujudan Tuhan itu harus saja. Sebab sebelum mula itu boleh ada, boleh tak ada. Kan dia sebelum permulaan wujud tu, kan dia tak ada. Maka keberadaannya itu tak wajib lah panggil. Kerana wajib ni tidak terima tidak. Tiba-tiba tidak ada sebelum ada. Jadi dia menerima tidak. Faftaqara, bila dia ada permulaan, maknanya kewujudannya itu didahului oleh tiada. Bila begitu, faftaqara ila muhdithin, berhajat dia kepada muhdith yang membaharukan, yang mengadakannya, dan untuk mengeluarkan daripada tak ada jadi ada kepada muhdith. Waftaqara muhdithuhu ila muhdithin, maka berhajatlah pencipta kepada penciptanya. Kalau pencipta itu Tuhan, sifatnya tadi kita andaikan dok qadim baharu, maka muhdith dia pun baharu juga, berhajat kepada muhdith yang lain. Thumma kadzalika, kemudian seterusnya begitu. Fatasal salah, jadi tasasulah pula. Jelas eh, tak kira banyak-banyak lah sebab kita
adalah dah. Okey. Qala fi risalatil qudsiyah. Kata Imam Ghazali dalam Risalah Qudsiyah. Ha, ni antara kitab Imam Ghazali juga ni. Kitab akidah Imam Ghazali dipanggil Risalah Al-Qudsiyah. Dia kata apa? Wa ma tasalsala, sesuatu yang bertasalsul, berantaian arus, tidak bermula, tidak berkesudahan, sesuatu yang bertasalsul, lam yatahassal, pasti tidak akan berhasil. Sesuatu yang asbabnya berantaian yang tidak betul, tak akan berhasil lah. Macam kita, nak ada kita kena ada mak ayah kita. Nampak tak? Mak ayah kita nak ada kena ada tok nenek kita. Tok nenek kita nak kena ada kena ada moyang kita. Untuk ada moyang kita tu kena ada sebelumnya. Untuk ada sebelum kena sebelum, sebelum, sebelum. Sebelum tu dah selesai. Ada tak? Takkan ada. Sebab dah habis lagi. Tidak tidak ada kesudahan lagi kepada sebab tu. Maka tidak akan ada kita. Au yuntaha ila muhdithin qadimin, ataupun dia akan kembali kepada pencipta yang qadim, huwal awal. Itu dia yang mula-mula. Al awal yang mana? Yang qadim yang mana dia tu al awal. Dialah yang yang awal yang tidak ada permulaan. Jadi dua, sama ada berantaian tak ada kesudahan, waktu takkan terhasil lah. Sebab nak ada makhluk ni kena ada Tuhan. Nak ada Tuhan, Tuhan pulak dak qadim, kena ada Tuhan lain. Tuhan pun dak qadim, kena Tuhan lain. Tuhan lain, Tuhan lain. Takkan ada lah kita ni. Takkan ada makhluk. Jadi akan ataupun akhirnya dia kena kembali kepada Tuhan hak qadim yang tidak ada permulaan, yang awal. Wa dzalika huwal maqlub, itulah yang dituntut. Alladhi nusammihi sani'un, yang kita namakannya nusammihi sani'a. Ayat atas. Nusammihi sani'al alami wal maqlub alladhi nusammihi sani'al alami, yang kita namakannya sani'al alami, wa mubdi'ahu, dan yang menciptanya, wa bari'ahu, yang samalah mubdi', yang mengadakannya, bari', yang mencipta, pencipta alam. Okey. Wa akhassu, wa akhassu, wa akhassu min dhalika, dan lebih khusus daripada itu, annahu ta'ala, annahu ta'ala wajibul wujud, bahawa Tuhan jika tidak laziman muhal, nescaya lazim oleh yang mustahil, alladhi huwa qilabul qadim hadithan, iaitu bertukarnya yang qadim jadi baharu. Kalau wajib wujud itu tidak qadim, makna apa? Makna jadi baharu. Itu mustahil sama sekali berubah hakikat yang wajib ada itu daripada qadim tukar jadi baharu. Bila baharu tak wajib ada, tadi kata wajib ada. Thumma al-azali wal qadim. Kemudian Syekh Ahmad Zarub dia sebut isu masalah penggunaan tasmiyah, penamaan. Thumma al-azali wal qadim lam yarid biha sam'un. Lafaz azali dan qadim ini tidak datang daripada dengan keduanya itu oleh sam'i. Tak ada nas yang sebut secara sorek sifat atau lafaz azali dan qadim bagi Tuhan. Lepas ni akan sebutlah ada riwayat dhaif lah. Antaranya dalam riwayat Ibnu Majah. Faqad yu'taradu, dan kadang-kadang diiktiraf, dibangkangkan itlaquhuma bidzalik, mengitlakkan nama azali dan qadim tu
dengan makna itu, dengan makna al-awwal, yang tidak ada permulaan. Jadi ini isu ni, isu yang setengah daripada Wahabi kata ni lafaz ahli kalam ni, kidam-kidam kodi ni lafaz ahli kalam. Ini disebut ni. Dan sungguhnya kadang-kadang diiktirad penggunaan kedua lafaz itu dengan makna itu. Fa'ajaba, maka telah menjawab Sa'duddin. As-Sa'du wal-Adud, Sa'duddin taftazani. Ini dua orang hebat ni, Sa'duddin. Ini Sa'duddin at-Taftazani. Berkata Imam Sa'duddin Taftazani bi anna al-mustanada fihima al-ijma. Jadi dia kata sandaran penggunaan dua lafaz ini ialah ijma. Abang tu dah jumpa waktu tu, cari dalam Quran hadis. Mana? Cari dalam Quran hadis. Dia kata dalam Quran, Tuhan sebut qadim apa? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan itu kami tentukan mana qaddarna. Kami tentukan tempat-tempat manazilnya. Fasa-fasa bulan tu. Hatta 'ada kal 'urjunil qadim, sehingga jadilah bulan itu seumpama pelepah tamar yang tua. Pasal bulan kan, hujungnya ke mana? Hujungnya macam bekok kan, anak bulan tu. Pelepah tamar, bila dia kering dia akan membekok. Jadi, kembalilah pasal bulan tu seumpama awalnya jadi bekok, seumpama hujungnya tadi, pelepah tamar yang tu. Dia kata lah kau kodim tu. Bukan dengan makna Tuhan tu qadim. Jadi mak kita kata qadim dalam ayat Quran itu qadim dengan makna apa? Qadim zamani. Ya, kidam ada apa? Kidam zamani, lagi kidam zati, lagi kidam idhafi. Ada tiga jenis kidam. Kidam zamani iaitu merujuk kepada lama tempoh. Wa yuqaddar bi sanah, tempohnya setahunlah dalam fiqh. Bila kata lama itu sesuatu yang telah melalui satu tahun. Yang kedua ialah kidam idhafi. Lama nisbah idhafah. Idhafah ni sandaran. Seumpama ayah lebih lama, lebih tua daripada anaknya. Kalau ikut semua tu baharu ke, tapi dengan makna kidam idhafi. Nisbah ini bagi yang ni. Yang nak pada masalah Tuhan ini ialah kidam zati. Zat itu dengan maksud la awwala li wujudi, yang tidak ada awal bagi wujud. Itu kidam zati. Lagi. Jadi dia kata sandaran pada penggunaan lafaz azali dan qadim ialah ijma'. Jadi itu sebab itu ahli sunnah menggunakan lafaz qidam tu atau mengitlakkan Tuhan tu qadim. Abda'u bismillah wa bi rahim da'imil ihsani falhamdulillahi qadimil awali falhamdulillahi qadimil awali al-akhiri babi bila tahawudi. Jadi lafaz qadim tu telah maklum digunakan oleh ulama-ulama dan menjadi ijma' bahawa itu lafaz. Jadi ijma' hujah lah, ijma' hujah lah. Tak usah kira lah pandangan yang mengatakan qadim ni fasakh tak fasakh. Apabila ijma' boleh guna, tidak ada lafaz tersebut mempunyai makna yang tidak layak kata kan, maka itu juga sandaran. Berserta lagi tambahan pula. Kali mana kalau nak terjemah kita ni, tambahan pula. Tambahan pula, sungguhnya datang nama Al-Qadim itu fi ba'di riwayati hadithi ta'adunil asma', pada sebahagian riwayat hadis berbilangnya nama-nama Tuhan yang 99. Wa inkana da'ifan, walaupun sanad hadis tersebut da'if. Tengok nota akhir nombor 3. Ini akhrajah Ibn Majah fi sunan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah tu cerita bagi berkaitan nama Allah Ta'ala 99 tu.
Jadi dalam lafaz itu ditukar riwayat tersebut, rawi lafaz awal tu ditukar dengan lafaz al-qadim. Al-awwalu al-qadim. Qadim. Jadi lafaz qadim itu ada pada sebahagian hadis menceritakan nama asma Allah al-husna. Tapi da'in lah kan? Kerana itu da'in. Tapi bila da'in, tak boleh nak kata benda itu bida'ah ataupun sesat, tak boleh lah. Sebab sabit juga. Ta'abudi dan ia bukan daripada nama-nama yang dita'abudikan. Nama yang dita'abudikan. Ta'abud di mana? Kita berdoa, beribadat dengan. Jadi, adakah itu termasuk daripada perkara-perkara yang ta'abudi? Penggunaan nama qadim ni atau istilah ni? Bukan. Ha? Wa innama ata bihi lil isbat. Didatangkan dengan al-qadim tujuan pada masalah pensabitan saja. Dalam nak mensabitkan sifat Tuhan. Bukan makna kita ta'abud apa ni dengan lafaz tersebut. Dengan sama ada dalam doa dan seumpamanya, tidaklah. Jadi dia bukan lafaz yang ta'abudi apa nama ni datang untuk kita gunakan dalam doa-doa ataupun peribadatan kita. Tak. Hanya tujuan untuk pengisbatan. Dia bukan melibatkan ayat Quran atau bacaan sesuatu ni. Jadi bila begitu, tak ada masalah lah penggunaan lafaz kidam ataupun qadim tersebut. Lagi pula, ini nisbah ke Tuhan. Ramai yang gunakan dalil qadim ni dalam apa? Hadis berkaitan doa Nabi SAW kan. Antara Nabi kata, Allah apa ni? As'aluka wa bi sultanikal qadim wa sultanikal qadim. Ini doa Nabi baca apabila masuk masjid ke benda? Kan lagi ke surah. Wa sultanikal qadim. Bila masuk masjid? Masuk masjid Nabi baca a'udzu billahil azim. وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ وَسُلْطَانِهِ قَدِيمِ. Hadis riwayat Abi Dawud. Hadis riwayat Abi Dawud. Jadi situ ada lafaz سُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ. Tapi kenapa tidak datang hujah? Kerana dalalah dia zonni. Sebab سُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ itu merujuk pada apa? Boleh je sebahagian ulama menggunakan hujah tersebut bahawa lafaz qadim ini sabit dalam hadis. Sabit dalam hadis. Yeah. Contoh tadi, Sultanul Qadim, kekuasaan Tuhan yang qadim. Jadi kalau merujuk pada sifat Tuhan, maka mensifatkan sifat Tuhan yang qadim itu. Tapi kerana ada ihtimam sultan ini dengan maksud kerajaan makhluk Tuhan. Jadi qadim dengan makna yang lama, qadim zaman ni, waris juga. Sebab itu istidlal dia tak bawa sini lah, tapi sebagian ulama bawa juga . Cukup dah sebenarnya. Cukup dah. Sebab kita nak mentakwilkan sultan dengan maksud sifat kudrat Tuhan. Nampak tak? Sultanikan al-qadim. Kalau merujuk pada sifat zat, kudrat dan seumpamanya, maka sifat zat bersifat dengan qadim. Itu jelah lah. Tapi kerana sebab ihtimal. Al-dalilu idha tatarraqa alaihi ihtimal, batala bihi istidlal. Terutama dalam masalah ni, kalau nak balas hujah dengan pihak lawan, kena konkret sikit lah. Jadi dalil itu dari segi istidlalnya ada yatatarrafu alaihi ihtimal. Jadi hak paling sorehnya ialah Ibn Majah lah. Sebab itu pada nama Tuhan. Cuma isunya tentang dia itu do'ah. Jadi yang paling kuat kembali pada ijmak juga. Isu ni tak berlaku pun pertikaian pada makna qadim ni kecuali zaman-zaman kemudian.
menunjukkan bahawa ulama zaman itu telah ijma' penisbahan nama Tuhan, atau boleh kita kata Tuhan bersifat dengan qidam, dengan lafaz qadim. Wa fi qirani syaikhi, dan pada menyertai oleh syekh al-wahdaniyah bil qidami, syekh menyertai sifat wahdaniyah, sifat keesaan tu dengan qadim, disertakan wahidun qadim, kan tambihun, ini nak memberi peringatan alam firadihi bil qidamil azali, dengan bahawa pertunggalan Tuhan dengan sifat qadim yang azali, dengan qidam yang azali, yang bersifat qidam yang azali ni satu saja. Sebab tu disertakan wahdaniyah dengan sifat qidam, bukan semata-mata esa, tapi keesaannya ataupun qidamnya itu hanya dia sahaja yang bersifat qidam, hanya dia sahaja yang tunggal bersifat dengan qidam, tak ada yang lain bersifat dengan qidam. Fala qadima siwahu, tidak ada yang qadim selain Allah. Wa ka'annahu, dan seakan-akan Syekh Imam Al-Ghazali, seakan-akan ka'annahu, ka'anna kiranu syekh, perbuatan syekh menyertai, ka'annahu nahu raddin, seakan-akan perbuatan syekh menyertai sifat wahdaniyah dengan qidam itu satu bentuk rad ala man qala bi qidamil alam, atas mereka yang berpendapat dengan qadimnya alam ni. Dia kata alam ni qadim juga di kalangan ahli falsafah. Au ba'dihi, atau sebahagian alam ni qadim. Iaitu al-uqul al-asharah contohnya, atau ataupun al-kawakib, bintang-bintang. Li'annahu yu'addi ilal qawli, kerana dia membawa ilal qawli bita'adudil qadim, membawa kepada mazhab yang mengatakan berbilang qadim. Jadi qadim tu bukan Tuhan saja, ada lagi selain Tuhan tu yang mana tak ada awal dan bukan Tuhan cipta. Kalau Tuhan cipta kan, maknanya ada awal lah. Ni bila kata qadim, tidak ada awal. Dan siapa buat? Bukan Tuhan lah. Sebab dia ada dah. Sedia ada. Maka yang qadim jadi banyak. Wah ni kufur ni. Wala qaila bihi minal islami. Tidak ada orang kata sedemikian di kalangan mazhab-mazhab Islam. Kalau kata juga, maknanya bukan Islam. Ta'adu dil qudama. Wa qad kafaral falasifatu bidhalika. Dan sungguh jadi kafir ahli falsafah dengan sebab itu. Bagaimana kata syair? Bi thalathatin kafaral falasifatin inda id ankaruha wahya haqqun muthbatah ilmun bi juz'iyyin huduthu awalimi hashrun li ajsadin wa kanat mayita. Tiga perkara kufurnya ahli falsafah. Yang mana benda itu benar dan sabit. Apa dia? Mereka menafikan dia. Ilmun bi juz'iyyin, ilmu Tuhan dengan perkara-perkara juz'i yang halu-halu. Pasal apa kata Tuhan tahu secara umum? Secara halu-halu Tuhan tak tahu. Secara perinci Tuhan tak tahu, kecuali selepas berlaku. Itu al-qawlu bil bada' dia panggil. Berlaku lepas berlaku baru Tuhan tahu. Yang seterusnya, ilmun bi juz'iyyin huduthu awalimi baharu alam. Baharu alam, pasal apa nafi alam ni baharu? Dia kata alam ini qadim. Qadim. Tak ada awal. Isu dulu. Sebab apa alam berputar-putar alam kan tak ada mula. Hujur kita sebelum ni. Jadi qadim lah dia. Yang ketiga, hasyrun ni ajsadin wa kanat mayita. Dan juga membangkitkan kembali jasad yang telah mati. Pasal apa menafikan? Jadi sebab jasad mati, mati mana boleh bangkit semula? In hiya illa hayatuna namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak mati kecuali dengan berlalu masa, maka matilah manusia dan tidak dia hidup balik. Jadi kafir buat falsafah dengan sebab demikian itu. Jadi yang kata qidamun naw hampir-hampir sipi-sipi. Tu bahaya tu. Qidamun naw'il alam.
Alam ini hadithul afrad. Qadimun naw hadithul afrad. Alam ini naw dia tu qadim. Jenih atau unsur asah dia tu qadim. Atau kita panggil jenih lah. Dia itu naw dia tu qadim. Tapi afrad satu-satu tu dia itu baharu. Mereka buat contoh geruk lah. Geruk yang berlaku sekarang ni baru tak? Barulah sebab sebelum tu tak geruk sekarang. Setiap kali geruk yang berlaku tu, berlaku geruk tu geruk terbaru. Tapi geruk tu sendiri ada mula tak? Tak ada lah. Pasapah ke apa? Sebab istasa bergeruk lah. Jenis geruk tu tak ada mula. Tapi setiap kali bergeruk tu, gerakan yang satu tu barulah. Lepas tu bergerak yang baru pula baru. Tapi dia jenis gerak tu, dia tu sebagai diri gerak. Ada mula? Tak ada. Itu maksud Qadimunaw, hadisul akhrab. Mana tadi? Jadi, bahaya tu. Bahaya. Berlakunya syubhah di sisi golongan Taimiyyun. Itulah. Allah bersifat dengan pencipta, kudrat. Maka wajib ada, wajiblah sifat kudrat Allah itu mengadakan. Maka Tuhan bersifat dengan kudrat. Tak, kudrat. Dan kudrat Tuhan mengadakan, mengadakan makhluk-makhluk yang tidak bermula, tidak ada permulaan. Sebab apa? Kalau makhluk itu ada permulaan, maka sebelum itu kudrat Tuhan tidak berfungsi. Ini membawa kepada ta'til sifatillah. Mentaktilkan, menafikan berfungsi sifat Tuhan. Maka lemah Tuhan. Itu kekurangan. Maka lazim sifat Tuhan itu telah memberi kesan sejak azali. Maka sentiasalah kudrat Tuhan mengadakan makhluk, 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 makhluk sejak azali yang tidak ada permulaan. Isunya situ lah. Diri makhluk yang diciptakan baru, tetapi perbuatan mengada-ada-adakan yang tak ada permulaan. Boleh dimakar ke? Dimakar. Itu bahaya. Bahaya. Pernah dengar tak geng-geng tu syarah buat tu? Ada tapi tak panjang. Patut dia syarah panjang sikit. Dia tak berani tu. Tak berani. Pernah dengar ada? Jangan tengok balik. Ada tak isyarah ke apa maksud kalam kita? Dia masih pegang tu. Dia orang masih pegang. Bahawa tidak salah kita kata kudrat Tuhan itu mengadakan makhluk. Kerana kalau tidak, kudrat Tuhan tu tak ada kesan. Lemah Tuhan. Ta'til sifat. Mana boleh kita menta'tilkan, menafikan ke apa ni, kesan sifat Tuhan tu. Jadi pasti ada yang mengada-mengada. Jadi isunya, pertamanya, makhluk yang tidak ada permulaan tu, dia telah mengisbatkan, berani sebut benda yang Tuhan tak sebut. Nampak tak? Dalam masa sama, macam mana nak faham dikan Allah walam ikut syai umat? Jadi benda yang perbuatan Tuhan tu, perbuatan Tuhan tu, syai'un ma'ahu tu. Syai'un ma'ahu. Jelas-jelas tu. Jadi benda Asyairah mendatangkan kefahaman tentang ta'aluk sifat. Besar masalah. Kudrat. Tidak melazimi Tuhan tidak mencipta bahawa kudrat Tuhan tu mu'attalah. Kudrat Tuhan tu tidak berfungsi. Sebelum masa azali, Tuhan tidak menciptakan makhluk. Adakah lazim makna kudrat Tuhan tidak berfungsi? Tak ada. Apa dah berfungsi? Tuhan tidak menzahirkan lagi apa yang dibuat dengan kudrat. Kudrat dia tak ada. Dah kenapa? Dia tak buat lagi, ikut dia lah. Dia nak buat bila? Dia nak cipta makhluk tu bila? Ikut dia lah. Nampak? Kehendak dia. Kenapa kita nak kata tentu mesti kena ada? Maka kudrat Tuhan
najizah. Ini bila datangnya huraian teori oleh Asy'ariyah mengatakan berta'luk qudrat sejak azali dengan ta'luk suluhi qadim. Jadi ada ta'luk dia, ada fungsinya, tapi fungsi bentuk suluhi. Tak ada masalah, selesai. Kita tidak mentaktirkan sifat Tuhan, bahkan meletakkan sesuatu pada tempat dia. Bila Tuhan nak menentukan ada makhluk, maka Tuhan menciptakan, maka berta'luk qudrat dengan ta'luk tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Mabhasu sifatil baqa. Di situ dah ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.